Hai guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian gimana caranya jika pesanan kita masih dikemas atau belum dikirim. Seperti yang kalian lihat di sini, pesanan aku harus dikirim sebelum tanggal 30 September 2020. Nah, sedangkan sekarang ini udah tanggal 29 September ya guys. Di sini ada infonya. Produk sedang dikemas oleh penjual. Penjual harus mengirimkan pesanan sebelum 30 September 2020 atau pesanan akan dibatalkan otomatis dalam 2-3 hari setelah lewat tanggal yang telah ditentukan. Nah, jadi kalau udah lewat dari tanggal 30 September, maka otomatis pesanan kita akan dibatalkan oleh Shopee, guys. Jadi gimana caranya biar pesanan kita nggak dibatalkan? Apalagi seperti yang kalian lihat di sini, aku membeli spray. Jadi di sini aku beli spray ya guys. Aku beli spray ini menggunakan voucher cashback 100.000 yang aku dapat dari Shopee Capit. Jadi kalau misalkan pesanan aku dibatalkan oleh Shopee, maka otomatis voucher 100.000 aku juga akan hangus guys. Pasti nyesek banget kan guys ya, karena susah banget gitu sekarang dapetin voucher 100.000 dari Shopee Capit. Nah, gimana caranya biar pesanan kita nggak dibatalkan otomatis? Oke, caranya yaitu kalian scroll ke bawah. Kalian lihat di sini ada tulisan perpanjang masa garansi Shopee. Nah, kalian klik. Nah, di sini keterangannya, jika pesanan Anda belum dikirimkan, Anda dapat memperpanjang masa garansi Shopee untuk 3 hari tambahan bila penjual membutuhkan waktu lebih untuk pengiriman. Jika tidak, Anda dapat mengajukan pengembalian dana atau barang. Kalian klik ya. Nah, mungkin dari sellernya overload ya guys pesanannya, jadi sellernya membutuhkan waktu lebih untuk mengemas pesanan kita. Jadi kita klik perpanjang masa garansi Shopee, yaitu untuk memberikan waktu tambahan buat si sellernya. Nah, di sini deadline pengirimannya berubah guys, yang tadinya tanggal 30 September sekarang menjadi 3 Oktober 2020. Jadi deadline pengirimannya mundur ya guys. Nah, misalkan sampai tanggal 3 Oktober masih belum dikirim juga, kalian bisa klik lagi perpanjang masa garansi Shopee. Nanti dia akan muncul lagi ketika mendekati deadline pengiriman guys. Nah, kalau kalian udah gak sabar pengen barang itu dikirim, atau kalian udah gak sabar pengen punya, butuh banget sama barang itu, kalian bisa batalkan pesanan kalian dengan cara klik batalkan pesanan. Nanti kalau penjualnya setuju dengan pembatalan pesanan kalian, maka penjualnya akan mengkonfirmasi pembatalan pesanannya. Nanti dana kalian akan dikembalikan. Nah, kalian bisa order di toko lain. Nah, seperti itu guys. Tapi berhubung aku belanjanya menggunakan voucher cashback 100.000, jadi harus aku pertahankan sampai barang aku dikirim. Nah, setelah itu kalian bisa chat penjualnya untuk mengirimkan barang kita. Kalian chat sellernya baik-baik, "Kak, tolong diproses ya kak, makasih kak." Nah, kayak gitu. Jadi sellernya juga seneng gitu ya guys, kalau kitanya sopan atau baik sama si sellernya. Oke guys, jadi kesimpulannya ada dua cara ya guys jika pesanan kita masih dikemas. Cara yang pertama yaitu dengan cara perpanjang masa garansi Shopee, yaitu memberikan waktu lebih kepada si penjual untuk mengemas dan mengirimkan barang kita. Dan cara yang kedua, jika penjual masih belum mengirimkan barang kita dan kalian sangat butuh barang itu, kalian bisa ajukan batalkan pesanan. Nanti jika si penjual menyetujui pembatalan pesanan kita, maka otomatis saldo kita akan dikembalikan dan kalian bisa order lagi di toko yang lain. Oke guys, itu aja informasi aku hari ini. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya guys, karena subscribe itu gratis. Kita ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Wassalamualaikum, bye bye.